aku Caca Rizca. Senang sekali kembali hadir lagi menemani teman-teman untuk bisa merekomendasi dan mereview menu-menu makanan yang ada di Kota Samarinda. Kali ini menu makanan yang ingin aku review dari Ayam Gepuk Sambal Bawang. Ayam Gepuk Sambal Bawang Samarinda. Ada 3 macam pilihan level sambal, mulai dari level biasa, level nyaman, dan level mampus. Sekarang kamu sudah bisa order melalui aplikasi GoFood dan juga GrabFood. Untuk aplikasi GrabFood ada promo setiap pemesanan loh. Serunya lagi, kamu mau pesan paket apa aja dapat free es teh manis. Choose order sekarang juga sebelum kehabisan ya. Ini dia menu dari Ayam Gepuk Sambal Bawang. Lengkap ya. Ini paket komplit, ada ayamnya, lalu juga ada tempe tahunya, ada pentol bakso, ini mungkin digoreng kali ya. Ada sambalnya yang jadi ciri khas dan kebanggaan, kemudian juga ada nasi dan mentimun. Kita cobain sama-sama yuk. Kalau lihat dari tekstur sambalnya sendiri, ini nampaknya ini halus banget, seperti di blender. Harum, sambal bawangnya terasa banget harum ketika di mulut. Ayamnya juga empuk banget, geng. Aku cobain mentolnya. Sambalnya memang enak banget, harum. Dan orang Indonesia ya, seleranya pasti sambal yang kayak gini nih, makin meningkatkan selera makan. Ini ya ayamnya, geng. Gampang banget kan, lemah banget. Sambalnya memang enak banget, harum banget. Ini tahunya, gengs, aku makan terakhiran dengan sisa-sisa nasi. Tahunya aja, bumbunya nih ngeresap sampai ke dalam-dalamnya, tau. Ngeresap sampai ke dalam tahu. Tempenya, gengs. Sambalnya, enggak sedikit. Sambal habis. Tinggal timun. Habis. Masih ada satu nasi. Benar-benar bersih ya piringnya ya. Jadi buat kamu yang juga pengen nyobain menu yang satu ini, ini aku menu komplit, ada di Ayam Gepuk Sambal Bawang. Nah, langsung aja ke poin Instagramnya ya.